Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqni fahma. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pagi ini kita masih dapat berkumpul, masih bersama-sama dapat mengikuti acara Ustaz Menjawab, dan kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan berbicara satu hal yang menyangkut dengan Palestina, yaitu Indonesia peduli Palestina. Selamat Palestina. Indonesia selamatkan Palestina. Bersama kita sudah hadir beberapa orang, salah seorangnya dari Palestina langsung, ya. Kemudian dua yang lain dari Indonesia. Ya. Ya, jadi memang tergambar dalam pertemuan ini, yang dari Indonesia ada, dari Palestina juga ada. Jadi Indonesia selamatkan Palestina. Baik, saya kenalkan terlebih dahulu, yang di samping saya adalah Sheikh Abdullah Hassan Ahmad Abudan. Beliau berasal dari Gaza, Palestina. Okay. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sekarang kita lanjut ke yang sebelahnya adalah Tanzil Asri. Ya. Sebagai penerjemah, karena beliau tidak bisa bahasa Indonesia, sudah pasti. Nah, maka diterjemah nanti oleh saudara kita, Tanzil Asri. Kemudian yang di sampingnya, Tariq Farlim. Ya. Beliau ini adalah Head of Marketing ACT Aceh. Ini Aceh cepat tanggap, ya? Aksi cepat tanggap. Aksi, Masya Allah. Maksudnya lah aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita tahu bersama bahwa Palestina adalah negeri yang diberkahi oleh Allah, ya, berdasarkan ayat Quran, hadis Rasulullah SAW. Tentu kita ingin tahu lebih banyak bagaimana kondisi Palestina terkini. Ya, kalau kita lihat di media-media, mungkin pemahaman kita terhadap Palestina masih sepotong-sepotong, ya kan? Tapi kalau kita langsung diberikan masukan-masukan dari orang Palestina langsung, nah ini akan lebih sempurna, akan lebih komprehensif, ya, pemahaman kita terhadap Palestina. Maka kita langsung saja bertanya kepada Sheikh Abdullah Hassan Ahmad Abudan, bagaimana Sheikh kondisi Palestina saat ini? Tafadhal. يسأل عن حال المواطنين في فلسطين الآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الفلسطينيون في فلسطين يعانون الكثير منذ سنوات طويلة جدا، وهذه المعاناة تزداد يوما بعد يوم، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشريف أو في قطاع غزة. وأنتم تعلمون أن الأحداث الأخيرة في القدس الشريف أدت إلى فتح باب الرحمة في هذه الأيام، وقد تم الصلاة في هذا المسجد منذ أكثر من مدة طويلة لم يصلى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Jadi kita mengetahui bahwa konflik yang terjadi di Palestina adalah konflik yang sudah sangat lama, sudah puluhan tahun terjadi di Palestina ataupun yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jadi hari ini beliau akan menyampaikan ataupun akan memberitahukan kepada kita semua tentang kondisi terkini yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Dan juga dalam beberapa hari ini, alhamdulillah, salah satu pintu Masjidil Aqsa yang bernama pintu Babur Rahmah sudah dibuka ataupun sudah terbuka yang dilakukan oleh warga Palestina sehingga mereka bisa melakukan salat berjamaah di Masjidil Aqsa. Mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan. Al-Masjidil Aqsa al-Mubarak wa al-Aqsa al-Filastin. Tukallamna sabiqan. Al-Masjidil Aqsa al-Mubarak huwa qiblatul muslimin al-ula wa ثاني مسجد وضع في هذه الأرض
وله مكانة خاصة عند المسلمين حيث أن الله تبارك وتعالى اختار هذا المسجد من أجل أن يصلى بالأنبياء إماما في قبل أن يذهب في رحلة الإسراء والمعراج. أيضا هذا المكان هو المكان الذي اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما، ولم يوجد مكان على وجه الأرض اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا المكان، وهو أيضا كما يقال عندنا هو بوابة المسلمين، بوابة السماء من المسجد الأقصى المبارك عندما صعد إلى سدرة المنتهى. Jadi kita mengetahui bahwa Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina bukan hanya milik rakyat Palestina saja, tetapi merupakan masjid kaum muslimin yang ada di berbagai belahan dunia. Jadi kita harus berperan, kita harus mengambil andil untuk membebaskan bumi Palestina ataupun Masjidil Aqsa dari jeratan kaum Yahudi. Dan juga kita mengetahui bahwa Masjidil Aqsa merupakan satu-satunya masjid yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat Rasulullah melakukan salat berjamaah bersama para anbiya sebelum melakukan perjalanan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Wa aidan hadha al-masjid lahu makana 'indana ka muslimin wa huwa milkun lil muslimin jami'an wa la yamliku hadha al-masjid kama ya'taqid al-ba'd ahlu Filastin faqat fa huwa milkun lil muslimin jami'an kama anna al-masjid al-haram huwa milkun lil muslimin jami'an وكذلك المسجد النبوي في المدينة المطهرة هو أيضا ملك للمسلمين جميعا، لذلك المسجد الأقصى هو ملك للمسلمين جميعا، ويجب علينا أن نعمل على تحرير هذا المسجد من دنس اليهود. Jadi beliau mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kebanggaan umat Islam yang ada di seluruh berbagai di seluruh dunia. Jadi ini merupakan kewajiban kita untuk membebaskan masjid ataupun kiblat pertama kita di yang ada di Palestina. Jadi Masjidil Aqsa merupakan kelebihan, memiliki kelebihan dan juga keutamaan sebagaimana Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi Asy-Syarif yang ada di Arab Saudi. أيضا المسجد الأقصى المبارك يعاني منذ فترة طويلة من ظلم وحصار، فقد بني في الضفة الغربية تم بناء جدار الفصل العنصري، وهذا الجدار كان حائلا بين أهل القدس أن يصلوا في المسجد الأقصى، وكذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية لا يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، مما يضطرهم إلى أن يصلوا في الشوارع وفي الطرقات قبل أن يصلوا إلى بيت المقدس. Jadi konflik yang terjadi di Palestina adalah konflik yang sudah sangat berkepanjangan ataupun sudah lama puluhan tahun terjadi hingga hari ini belum terselesaikan. Jadi hingga hari ini ataupun sejak lama sudah dibangun sebuah dinding raksasa oleh Zionis Israel yang mana panjang dinding tersebut mencapai 670 km dan juga tingginya mencapai 10 meter. Jadi tujuan Zionis Israel membangun dinding ini adalah untuk mencegah kaum muslimin yang ada di Palestina solat berjamaah di dalamnya, solat berjamaah di dalam Masjidil Aqsa. Sehingga dengan adanya dinding ini menjadi penghalang bagi seluruh kaum muslimin yang ada di sana sehingga menyebabkan mereka melakukan solat berjamaah di jalan-jalan ataupun di lorong sekitar Masjidil Aqsa. Baik, Tayyib Syekh. Saya mau bertanya kepada yang sebelahnya. Ya. Tarik Farlin ya. Ya. Ini soal kegiatan-kegiatan ACT selama ini ya. Dalam membantu atau dalam memberikan pembelaan kepada Palestina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bicara Palestina memang tentu ACT di sana kita tidak hanya merespon pada saat emergensi saja atau secepat tanggap, tapi kita di sana ada program yang memang berjalan setiap harinya. Setiap harinya berjalan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang ada di Palestina baik di Gaza dan di Yerusalem. Jadi kalau bicara Palestina dia terbagi dua wilayah, Gaza berbatasan dengan Mesir, selanjutnya Yerusalem berbatasan dengan Israel. Jadi di kedua wilayah tersebut kita alhamdulillah setiap hari implementasi amanah-amanah masyarakat Indonesia. Bicara apa-apa saja programnya itu, kebutuhan mendasar masyarakat tentunya makanan atau food. Di program food ini kita juga membagi lagi beberapa program. Yang pertama itu ada dapur umum yang setiap harinya melayani kurang lebih 1000 porsi atau 1000 paket makanan siap santap untuk masyarakat yang ada di Palestina.
Selanjutnya ada paket pangan. Nah, paket pangan ini sifatnya itu seperti sembako yang kita bagikan untuk rumah tangga-rumah tangga. Selanjutnya di tepi barat itu ada humanity card namanya. Humanity card ini kalau kami mengatakan sih konsep yang memuliakan penerima manfaat. Kenapa? Karena setiap penerima manfaat itu kita berikan kartu dan dia bisa belanja di toko yang sudah bekerja sama dengan ACT hanya dengan membawa kartu itu. Jadi secara psikologis penerima manfaat akan lebih termuliakan dengan konsep begini. Selanjutnya medis, karena kita tahu Palestina tepi baratnya selalu digempur dengan serangan-serangan darat, invasi-invasi. Kalau di Gaza cenderung serangannya serangan udara, karena dia berbatasannya jauh dari Israel, dari pusat kota Israel. Tentu bicara wilayah perang pasti ada korban perang terutama, dan alhamdulillah kita untuk medisnya ada beberapa program seperti MSR, Mobile Social Rescue, dan konsep ambulan yang keliling melayani kebutuhan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan medis. Selanjutnya ada pengadaan ambulan di sana, alhamdulillah kita sekarang sudah ada kurang lebih 3 unit ambulan. Selanjutnya ada program untuk disabilitas atau disability project untuk disabilitas. Ya namanya korban perang ada yang mungkin tangannya putus atau kakinya. Jadi hal-hal seperti ini yang sifatnya mendasar program-program kita. Selanjutnya penyaluran air bersih. Karena bicara wilayah Gaza, Palestina, bicara air bersih itu tidak hanya di sana, di sini pun itu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah kita di sana sudah ada kurang lebih 3 unit juga water tank, mobil tangki yang kapasitasnya 5.000 liter per unit. Dan ada waterwell. Waterwell itu kalau kita di sini konsepnya seperti PDAM tapi mini PDAM, ada sumur bor di sana. Dan alhamdulillah kita setiap hari mendistribusikan air bersih ini ke masyarakat, baik ke rumah tangga dan ke masjid dan rumah sakit. Nah, karena air mereka di sana itu mungkin nanti Syekh juga bisa menceritakan ada yang sudah tercemari ya, yang beracun dan lain-lain. Itu menjadi kekhawatiran bagi mereka. Kebutuhan mendasar selanjutnya itu ada solar atau BBM, bahan bakar untuk kebutuhan listrik. Nah, karena di Gaza, di Palestina itu listrik hidup 4-8 jam per hari. Jadi kalau kita di sini mungkin jarang yang seminggu itu mati atau padam listrik itu 4 jam per hari. Tapi di sana itu setiap hari listrik menyala hanya 4-8 jam. Dan sedangkan rumah-rumah sakit itu membutuhkan suplai listrik yang 24 jam. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan medis, alat inkubator dan lain-lain. Nah, jadi alhamdulillah kita pada awal tahun ini kita sudah mengimplementasikan 100.000 liter solar untuk rumah sakit, terutama rumah sakit dan masjid-masjid. Baik, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Thank you.